Makasih ya, kamu udah nganterin aku. Ini serius rumah lo? Maksudnya kita nggak nyasar kan? Ini beneran alamat rumah lo yang bener kan? Iya bener nih rumah aku. Gua agak haus nih. Dari tadi lupa minum. Sama pegel banget kaki gua dari tadi. Sebenarnya sih pengen ngelurusin kaki dulu. Soalnya kalau waduh ini jam macet banget nih kalau gua pulang jam segini nih. Kalau gua mampir sebentar boleh enggak? Boleh banget. Aku kira kamu buru-buru dari tadi. Oh, enggak. Yaudah yuk kita turun dulu. Barang-barangnya di mana, Non? Biar saya bawa ke dalam. Di bagasi, Bi. Bi, sekalian bikinin minuman buat Aryo ya. Iya, baik, Non. Masuk yuk. Oh, iya. Maaf ya, rumah aku sepi terus berantakan. Soalnya aku tuh anak tunggal. Dan orang tua aku sering bisnis di luar kota. Jadi kayak gini deh keadaannya. Kalau gitu izinin gue untuk nemenin lo biar lo gak kesepian. Silahkan duduk. Aset kali. Pokoknya gue harus segera dapetin Intan. Biar gue bisa manfaatin semua kekayaannya. Tapi... Hai, kirain dikunci pintunya. Nih bajunya. Tapi maaf ya, kayaknya yang muat sama kamu ini doang. Gak apa-apa. Makasih ya. Aku ganti dulu. Aku tinggal. Yeah. Lu yang benar lo, bro. Ada yang lain apa? Udah lah. Katanya bentaran doang. Kalau gua pulang gak bawa mobil,
gue pasti dimarahin sama papi gue. Sorry, gue gak ada kabar. Cuman bro, gue punya kabar yang lu pasti bakalan kaget banget. Paling gak jauh-jauh kalau diterima sama gebetan lo. Ah, salah. Ini jauh lebih dahsyat lagi bro. Lu tahu gak? Si cewek Katro itu ternyata kayak Raya, men. Lo lagi jalan sama dia, habis jalan sama dia. Udah, ntar gue kabarin ya. Tuh kan, ternyata itu cowok niat gak benar sama Non Intan. Masa Non Intan dibilang cewek Katro? Sorry, Tan. Gue ada urusan nih sama bokap gue balik dulu ya. Makasih buat hari ini. Harusnya aku yang makasih. Kamu udah nemenin aku seharian. Gue bakal bikin hidup lo jauh lebih bahagia. Sampai ketemu besok ya, di kampus. Bye. You're my love.
Ini cewek kenapa kayak ondel-ondel? Lo ngajak aku kemana sih? Mau ngapain? Kan gue udah bilang sama lo, gue mau ngasih surprise buat... Gimana? Suka gak? Suka banget. Gue seneng kalau lo suka. Sebenarnya gue ada surprise lain buat lo. Apa? Gue mau bilang kalau... Lo itu kalau jalan tuh yang bener dong. Sorry. Aku gak ngeliat ada cewek cantik tadi. Apaan sih maksud lo? Balikin sini depan. Jangan galak-galak gitu dong. Kalau kamu galak, kamu makin cantik loh. Sorry. Aku gak sopan. Aku belum kenalin nama aku. Aku... Aryo. Sini handphone gue. Asal lo tau ya, gue itu gak suka kenalan sama sembarang cowok. Dan asal lo tau, level gue itu tinggi, tau gak? Kalau lo gak mau balikin handphone gue teriak nih. Oke, aku balikin. Ini cantik. Ini. Rasa apa tuh? Gila. Ini cewek selera gue banget nih. Ini untuk siapa ya? Saya cuma disuruh nganterin aja, Mbak. Kebetulan saya ketitipan sama ini. Oke. Kebetulan udah dibayar juga. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Banget sih ke toilet. Iya, aduh. Perut gue sakit banget ya. Kita balik aja yuk. Gue lagi gak enak nih perutnya. Tapi kan makanannya belum makan. Gak apa-apa. Gue lagi gak enak soalnya perutnya. Biar coba gue bayar dulu ya. Aduh, lupa lagi gue. Kenapa? Aduh gak enak gue ngomongnya sama lo nih. Kenapa sih? Ngomong aja. Dompet gue ketinggalan. Oh iya udah kalau gitu pakai uang aku dulu aja ya. Jangan lah, nggak enak gue masa gue yang ngajakin lo kasih surprise terus lo yang bayar. Udah biar gue ngomong sama manajer aja. Nggak apa-apa kok. Nih kamu pakai kartu kredit ini aja. Unlimited kok. Kalau nggak sekalian aja kamu yang pegang.
Maksud lu? Kredit kartu gue pegang gitu? Iya, jadi kalau misalnya kita lagi jalan terus dompet kamu ketinggalan, pakai ini aja. Aku jarang pakai kok. Janganlah. Gak enak lah, masa gue gak kepengen lo nganggep gue cuman mau manfaatin lo doang. Udah, gak apa-apa. Pakai aja ya. Ya, kalau emang lo maksa ya, ya makasih. Ya, itu artinya lo percaya sama gue kan. Ya udah, gue bayar dulu ya. Kita langsung pergi. Wah gawat nih. Cewek itu pakai lewat sini juga lagi. Jangan sampai dia ngeliat gue jalan sama Intan. Pakai topi sama kacamata. Lagi pengen aja. Ngeliatin siapa sih? Enggak. Udah pakai seat belt? Belum. Oke. Nah, jalan ya. My love, you're my life, you're my... Brother! Lama banget sih, yo. Lo ngapain sih nunggu gue? Bro, rencana gue berhasil. Gue yakin tahun ini gue bakalan lulus dan gue bakalan kaya raya. Maksudnya? Tapi lo diem-diem aja. Gue udah janjian sama Intan. Hah? Lo jadian sama Intan, yuk? Iyalah. Yang bener, yuk. Beneran. Yuk, image lo sebagai playboy bisa hancur gara-gara Intan, yuk. Gue aja kalau disuruh bisa jadian, masih mikir-mikir. Hah, udah, bukan urusan lo. Udah, lo balik ya. Gue udah ngantuk. Thank you, man. Yuk. Aryo. Baru pertama gue pacaran sama cewek,
malah dimodalin kayak gini. Oon banget tuh cewek. Untung gue kan, jadi bisa gue kadalin nih. Ngomong cewek yang tadi di kafe, kenapa gak ngubungin gue lagi ya? Gimana caranya gue ketemu sama dia? Hidup tanpa nyata kan mudaan. Jangan-jangan dia lagi. Lo, gue dapet nomor telepon ini, makanya gue telepon lo. Hah, jadi lo, jadi kamu cewek yang tadi di kafe. Oh my god. Kamu tahu nggak, feeling aku tuh nggak pernah salah. Aku yakin kamu pasti ngehubungin aku lagi. Gue itu cuma mau ngasih tahu lo, kalau gue bukan cewek murahan. Dan asal lo tahu, gue itu model high class. Kalau lo mau deketin gue, emangnya lo tuh punya apa sih? I know. Cewek kayak kamu tuh pantasnya ngedapetin pangeran kayak aku. Aku bakal buktiin ke kamu kalau aku ini beda. Yaudah, kalau gitu besok kita ketemuan, gue kasih tahu tempatnya di mana. Oke. Sampai besok. Tugas kamu udah aku selesain semuanya. Nih cewek cupu, ya, kayaknya cari perhatian nih. Pakai acara ngerjain tugasnya si Aryo lagi. Gua kasih tahu ya, Aryo itu cuma manfaatin lu doang. Nggak ada bentukan si Aryo kayak gini. Suka sama cewek katro kayak lu. Ngejekin gue pakai bobo visi gue, kenapa? Lo ngiri, gue ganteng. Lo ngiri? Nggak ada istilahnya, gue tuh iri sama lo. Yang ada, gue itu cuman kasihan sama cewek-cewek yang udah jadi korban lo tuh. Kayaknya yang selanjutnya dia ya? Iya. Dro, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bangun yuk. Kalian pikir kelas ini ring tinju? Kalian berdua ikut ruangan saya. Sayang sama kamu. Aduh, dia pakai meluk-meluk gua lagi. Abis nih gua kalau sampai ada yang ngeliat. Udah. Ntar gak enak kalau dilihat sama orang. Yeah.
Edun pisan. Ternyata mobil kamu bagus juga ya? Ini sih belum seberapa. Aku kalau di rumah mobil udah kayak showroom. Ya suka gonta-ganti mobil gitulah. Emang orang tua kamu kerjanya apa? Properti. Papi suka pergi ke luar negeri lah. Soalnya bisnis properti sama orang luar biasalah. Dan aku anak tunggal jadi pewaris utama kekayaan keluarga aku. Wow, berarti banyak banget dong cewek yang deketin kamu. Banyak banget. Cuman ya, gimana ya? Enggak segampang itu sih aku suka sama orang. Enggak kayak waktu pertama kali aku ketemu sama kamu. Kalau orang bilang tuh, love at first sight. Wah, itu mobil bener-bener. Mobil saya diserempet. Mati gua. Itu kan angkot punya bokap. Aduh, semoga bukan bokap yang bawa. Tuh. Sipirnya turun lagi. Jangan bantu ada orang kaya ya. Aduh, gimana nih? Maafin Aryo ya, Pak. Aduh, ampun dah gue. Kamu pilih-pilih aja apa yang kamu mau. Nanti aku bayar semuanya. Hah? Seriusan kamu? Serius lah, masa aku bohong sama perempuan secantik kamu? Ya udah, kalau gitu aku mau pilih-pilih dulu ya. Baik, silakan. Ini pasangan serasi banget ya, yang cowok ganteng, yang cewek cantik. Iya, cowoknya tajir lagi. Tung aja gue pegang kredit kartunya si Intan. Jadi bisa gue pakai buat bayarin Melinda. Sini cewek katro, ganggu acara gua aja. Halo Aryo, kamu lagi di mana? Aku lagi di Metro Transmall nih. Nanti kamu nyusul kesini aja ya.
kita nonton di sini. Kamu lagi di sini? Maksudnya kamu lagi di Metro Transmall? Iya, emang kamu lagi di mana? Sorry. Sinyal aku lagi nggak bagus nih. Aku masih di bengkel. Oh ya udah, kalau gitu aku tunggu di restoran ya. Nanti aku WhatsApp aja nama restorannya. Oke. Bye. Duh, gawat. Apain sih dia pakai di sini segala? Pakai di reject segala lagi. Aja mati berdiri gue tadi. Aryo, katanya kamu sakit perut. Kok malah di sini sih? Ini, aku sakit perut banget. Ini udah. Udah. Kita langsung balik aja ya dari sini ya. Satu lagi. Nanti kalau aku habis bayar, kita ketemu di lobby aja ya. Aku soalnya mau langsung ke toilet, udah gak tahan banget. Bayar mbak ya? Iya. Dibayar dulu coba. Boleh. Nanti kalau udah di packing, kasih ke dia aja ya. Disikit perut banget soalnya. Ini ya mbak. Di sini ya? Iya. Oke. Iya. Terima kasih. Aku duluan ya, kita mau di lobby. Iya, oke. Bro, lo harus nolongin gue, bro. Sekarang, bro. Lo kenapa? Kok kayak orang dikejar setan gitu? Nah, ini lebih parah lagi, bro. Gua hampir mati tadi. Gua mau ketahuan, tau gak? Maksudnya, ketahuan gimana sih? Gua baru jadian sama model, cakep banget. Hah? Lo selingkuhin Intan? Alah, lo sok kaget lagi. Sejak kapan gua bisa pacaran cuma sama satu cewek? Hah? Udah sekarang intinya lo datang ke Transmall, ya? Yeah? Ntar gua kasih tahu nama restorannya. Lo temenin aja si Intan, bilang aja. Gua masih sibuk, ya? Yeah? Kenapa jadi gua yang harus nemenin Intan? Transmall, jangan lupa Transmall. Hai. Sorry. Tadi Aryo pesan sama gue buat nemenin lo. Soalnya Aryo lagi sibuk. Aryo sibuk. Perasaan tadi dia bilang dia udah di jalan ke sini deh. Mungkin masih ada yang belum beres. Jadi dia harus balik lagi ke bengkel. Gimana kalau kita cari tempat lain aja sambil nunggu Aryo datang? Gue mau kok nemenin lo. Makasih ya. Kita cari tempat lain aja ya. Yuk. You're my love.
jalan sama kamu. Aku lagi ngeliatin bintang-bintang nih di langit. Tapi bintang di depan aku jauh lebih cantik. Kamu tuh bisa aja deh. Oh iya, aku cuma mau ngingetin. Besok setelah pemotretan, jemput aku ya. Oke, babe. Babe, sebentar ya. Aku terima telepon dari papi aku. Dari Jerman nih, telepon luar negeri. Oh, oke. Okay. Aduh, ini lagi. Ganggu aja. Hai. Hey, Tan. Sorry, gue baru ngabarin. Aduh, lo pasti khawatir banget ya sama mobil lo. Aduh, mobil gue tuh banyak banget masalahnya, Tan. Tadi aja kelarnya sampai malam, gue juga handphone gue lupa di charge, ini udah mau mati, ini udah low bat. Iya, aku ngerti kok. Mobil aku kamu pakai aja, aku nggak apa-apa. Makasih ya, beb. Tumben kamu manggil aku beb. Kan lo pacar gue kan mau coba romantis. Udah, gue udah ngantuk banget nih. Iya kan ya? Lu tidur, Gi. Besok gue jemput ya ke kampus. Oke, okay. Bye-bye. Bye. Hei, bilang aja. Hari ini mobil siapa diparkir di sini nih? Kayak, taruh. Kayaknya saya kenal ini mobil nih. Nggak salah, ini mobil yang nyerempet mobil saya. Tapi siapa yang parkirin di sini? Bu! Ibu! Bu! Ini, sini, cepetan sih. Nih. Ini mobil siapa, Pak? Hari Bapak nanya, Ibu juga nanya. Ibu tahu, ini mobil yang nyerempet mobil Bapak. Siapa yang bawa kemari? Aduh, mati gua. Kena nih. Aduh, apa ya alasan gua? Si Aryo mana, Aryo? Aryo! Aryo, sini! Ya, Pi, nih. Ya, Pi. Bapak mau tanya, ini mobil siapa? Ini mobil teman Aryo. Dia minta tolong Aryo dibawain ke bengkel. Oh, gitu ya. Ini mobil teman kamu, ha? Asal kamu tahu, ini mobil yang nabrak angkot Bapak. Kau, Mus, jadi dia yang nabrak angkotnya Papi. Wah, nggak bisa dibiarin, kurang ajar dia. Dia harus ganti rugi nih. Lah, iya bilang sama teman kamu, jangan mentang-mentang orang kaya terus berani-berani main nabrak nggak tanggung jawab. Harus, Pi, harus ganti rugi dia. Lah iya dong. Ya udah, Aryo pergi dulu ya. Nih, angkat. Bilangin teman kamu, jangan mentang-mentang orang kaya. Nanti langsung bilang. Seperlu tahu. Pasti, Pi. Hampir ya.
Hai Putri cantik, nggak nunggu lama kan? Si Indro mana nggak kamu ajak pulang bareng? Ngapain? Gangguin aja. Tapi kayaknya tadi dia nggak bawa mobil deh. Loh, kan emang dia nggak punya mobil. Kan selama ini dia selalu pinjam mobil gua. Gak kasihan. Udah biarin aja. Lagian gua temenan sama dia tuh terpaksa. Ya soalnya gua kesian aja sama dia gak punya temen, ya kan? Semua pada ngecengin dia. Om baik banget ya mau jadiin dia temen kamu. Ya iyalah. Lu tau gak? Dia tuh... Cantik banget kalungnya. Ya ampun, makasih ya. Aku senang kalau kamu senang. Yes, misi gue tercapai. Melinda happy. Oh iya, pas banget. Nanti malam aku kan ada party nih. Aku mau pakai kalung ini ah. Cantik kan? Banget. Kamu nanti malam temenin aku ya ke pestanya. Nanti malam? Iya. Kenapa emang? Wah, gawat nih. Nanti malam kan ulang tahunnya si Intan. Kenapa bisa barengan sih? Tapi acara Melinda lebih penting. Gua harus tampil keren nih. Kok kamu malah bengong sih? Oh, enggak. Lagi ngebayangin aja. Nanti malam pasti ada kejadian buruk. Hah? Kejadian buruk? Bakal ada masalah besar kalau aku nggak bisa datang ke acara kamu. Oh, gitu. Pesan makan. Maksudnya cuma minum doang. Mau dipanggilin ya? Mas.
deketin semua cewek-cewek, itu ternyata cuma orang biasa. Dan anaknya supir angkot. Dasar. Oh ya, sekarang aku udah jadian sama Indro. Indro itu cowok tulus dan... Oh, sakit. 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 Sakit.
Sakit. Kamu tuh kelewatan ya. Udah bisa ngebohongin bapak. Kamu belum bayar kuliah kan? Bapak ditelepon dari kampus. Iya. Ampun. Sakit. Dengerin bapak. Bapak nggak akan kasih kamu untuk bayar kuliah. Kecuali kamu mau narik angkot. Biar kamu ngerasain bagaimana capeknya narik duit. Ngerti ya? Iya, Bi. Maaf. You're my love, you're my life, you're my... You're my love, you're my life, you're my... Cimbalait. Aduh, susah amat sih cari penumpang. Mana panas banget lagi. Nggak jalan-jalan gue kalau gini caranya. Cimbelit. Ngingetin lo, tolong bayar semua utang-utang lo. Dan berhenti jadi playboy kalau lo tuh gak punya modal. Ibu janji, ibu bantu kamu. Tapi kamu jangan bilang bapak ya.